Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam berita COVID-19. Sistem tempahan janji temu untuk menyertai PIC Kids menerusi aplikasi MySejahtera akan dibuka di seluruh negara pada Isnin ini. Protect Health dalam satu kenyataan memaklumkan ia sebagai usaha berterusan kerajaan dalam memastikan kesejahteraan, kesihatan dan perlindungan kanak-kanak terhadap varian Omicron. Sistem tersebut sebelum ini dilaksanakan di Lembah Kelang sejak PIC Kids dilancarkan pada 3 Februari lepas. Ibu bapa atau penjaga boleh memilih pusat pemberian vaksin PPV untuk menempah janji temu vaksinasi dan memilih tarikh serta masa dikehendaki. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Protect Health Datuk Dr. Anas Alam Faizli menasihati ibu bapa agar segera memvaksin anak-anak mereka. Ia bagi melindungi golongan itu daripada menerima komplikasi serius, terutamanya sindrom keradangan pelbagai sistem dalam kanak-kanak MISC. Antara vaksin yang disyor adalah jenis Pfizer. Kajian menunjukkan vaksin berkenaan berkesan dan mampu meningkatkan imuniti kanak-kanak terhadap COVID-19. Dalam perkara itu, sesi penerangan secara saintifik dengan menggunakan data Kementerian Kesihatan KKM perlu diperbanyak oleh pihak berwajib. Ia bagi menangani isu vaksinasi dalam kalangan murid sekolah dan ibu bapa. Perkara itu disuarakan Pengerusi Majlis Pemulihan Negara Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tambahnya, terdapat pengetua dan guru besar membangkitkan mengenai sikap segelintir ibu bapa yang masih enggan membenarkan anak-anak mereka divaksinasi. China akan terus bergantung kepada perkembangan ekonomi domestik dalam usaha mengekalkan pertumbuhan ekonominya. Usaha itu bagaimanapun menurut pengarah negeri Bank Dunia untuk China, Korea Selatan dan Mongolia, Martin Reiser, bergerak agak perlahan susulan penularan wabak COVID-19 ketika ini. Walaupun China menggunapakai strategi sifar COVID-19 yang lebih dinamik, namun kekerapan gelombang penularan baru menyukarkan usaha tersebut. Datuk Bandar New York Eric Adams umum beberapa perubahan sekatan COVID-19 di bandar tersebut. Ia susulan kes jangkitan baru COVID-19 dan kemasukan ke hospital yang semakin berkurang. Antaranya menggantung program Key to NYC dan pemakaian pelitup muka dalam kawasan tertutup. Pada masa sama, orang ramai kini boleh mengunjungi restoran dan pusat perniagaan tanpa perlu menunjukkan bukti sijil vaksinasi. Kesemua arahan tersebut akan bermula Isnin ini. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam.